Halo semuanya, selamat datang di channel Miftah Fatur. Kali ini saya akan mengasih tahu kalian cara membuat rumah yang simple dan bagus. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, jadi blok-blok yang dibutuhkan itu adalah spur stair, oak log, spur plank, spur slab, oak plank, spur door, spur fence, dan torch. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, jadi pertama itu kita buat lantainya 3x3. Nah, setelah itu kita buat lagi lantainya 3x3 juga di bagian sini. Nah, lalu kita buat lagi lantainya sama ya, 3x3 tapi dari sini ya. Nah, kita udah buat lantainya, kita tambahin lagi satu untuk pintu ya. Nah, kita udah jadi nih buat lantainya. Jadi langkah berikutnya ini kita langsung aja taruh spur plank ya. Oke, seperti gini aja. Sorry. Nah, setelah udah kayak gini, kita tingkatin aja langsung ya, 5 tingkat lah. Nah, pertama kita buat dulu ya, kayak buat pintu ini. Nah, kita langsung aja tingkatin 5 tingkat ya. Kita buat ini apa? Kita tingkatin sampai 5 tingkat ini. Ah, kan udah ini. Kita udah taruh, udah kita tingkatin 5 tingkat. Jadi langkah berikutnya itu kita kasih oak log di bagian ujung-ujung sini. Seperti gini ya. Nah, kita udah taruh, kita tingkatin juga 5 tingkat ya. Nah, setelah udah kita tingkatin 5 tingkat, langkah berikutnya itu kita taruh oak log, tapi kita taruh agak ke samping, kayak seperti ini. Kita juga taruh juga bagian sini. Kita lakukan hal yang sama, di semua bagian kayak seperti inilah. Nah, kalau udah seperti gini, langkah berikutnya itu kita langsung ambil aja. Kita langsung, maksud saya, kita langsung hancurin aja. Nah, kita langkahin 2 blok, 1, 2, kita hancurin dari sini. Sama juga di bagian sini. Kita langkahin 2 blok, kita hancurin juga sini. 2 blok ya, kita kayak 2 tingkatan gitu, kita hancurin. Sama juga di bagian sini, langkahin 2 blok, kita hancurin juga, kita buat 2. Langkahin juga 2 blok, kita juga lakukan ini.
kita juga lakukan bagian sini. Oke, udah seperti gini ya. Nah, kalau udah, kita kayak langsung buat atapnya aja. Kita taruh split stair di bagian sini ya. Kita taruh kayak balikin stairnya kayak seperti gini. Nah, lalu kita taruh spruce slab kayak seperti gini. Kita juga taruh spruce slab bagian sini. Nah, langkah berikutnya kita taruh juga oak plank, maksud saya spruce plank. Kita taruh slab kita pertama-tama, taruh spruce slabnya kayak seperti gini. Taruh spruce slab, lalu kita taruh spruce stair. Dan kita taruh spruce slab di bagian bawah sini. Oke. Kita juga lakukan hal sama bagian sini ya. Nah, pertama-tama kita gabungin dulu. Kita juga sama balikin juga kayak seperti gini. Kita taruh spruce slab kayak gini. Kita taruh spruce plank kayak seperti gini ya. Kita taruh spruce plank lagi. Kita taruh spruce slab. Nah, kita akhirnya taruh spruce stair dan kita taruh spruce slab bagian bawah. Nah, kalau udah seperti gini ya, kita langsung aja kayak gabungin atapnya. Tapi pertama-tama kita taruh dulu spruce slab kayak gini ya. Maksudnya spruce plank kayak seperti gini. Nah, kita taruh spruce slab di sini, kita gabungin aja kayak seperti gini ya. Nah, kita langsung aja gabung kayak seperti ini aja. Kita taruh spruce slab kayak seperti ini, kita langsung aja taruh. Kita juga taruh spruce slab kayak seperti gini. Nah, langkah berikutnya kita taruh spruce stair kayak seperti gini. Kita langsung aja taruh kayak di bagian sini aja. Nah, kalau udah seperti gini ya, atap rumah kita. Langkah berikutnya kita ganti yang ini spruce plank, kita ganti dengan spruce stair. Kita taruh spruce door dari bagian dalam ya. Lalu sekarang kita buat kayak seperti detail-detail gitulah. Kita taruh spruce plank dari bagian sini 3 tingkatan. Juga taruh spruce plank. Lakukan hal sama juga. Kalau udah seperti gini, kita taruh spruce slab. Kita lakukan hal yang sama bagian sini ya. Spruce fence, kita taruh kayak seperti gini. Taruh spruce plank di ujung-ujung sini ya. Habis itu, spruce slab. Nah, kalau udah seperti gini, kita lakukan lagi di bagian sini ya. Thank you.
Oke, kita lakukan lagi di bagian sini. Nah, untuk bagian sini kita lakukan juga hal yang biasa. Kita taruh spruce fence 3 tingkatan, kita taruh spruce plank. Tapi untuk spruce slab kita taruh kayak seperti gini aja ya. Jangan kalian tambahkan seperti gini, kita taruh kayak bikin segini aja. Kayak seperti gini. Nah, kan udah jadi nih di bagian luar. Kita langsung masuk aja ke dalam rumah ini tersebut. Rumah tersebut maksud saya. Nah, saya juga lupa kalau sebenarnya ada blok lagi nih yang diperlukan, yaitu ini apa bloknya, glass pane. Kita sebenarnya butuh glass pane sebenarnya, tapi lupa aja saya. Kita taruh glass pane kayak seperti gini ya. Nah, kita taruh spruce plank. Kayak kita taruh satu tingkatan aja. Kayak seperti ini, kita kayak taruh aja seperti ini. Kita taruh spruce slab. Kita taruh kayak lingkar gini ya. Kita sudah selesai. Oke, semuanya kita sudah menyelesaikan membuat rumah yang simple dan bagus di Minecraft. Jadi untuk dekorasi kalian bisa buat sendiri ya. Kalian bisa bikin dekorasi dengan cara kalian sendiri. Tapi kalau saya ini buat ya simple-simple saja. Dan kita sudah selesai. Oke, semuanya kayak sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan bye-bye.